Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Yudas pasal yang pertama ayat 1-4. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seringkali orang terlalu tergiur terhadap sesuatu yang sifatnya instan, hingga lalai dalam memperhatikan hal lain yang juga penting. Pada sebagian besar pertandingan misalnya, terdapat dua aspek utama yang perlu dipenuhi secara imbang, yakni penyerangan dan pertahanan. Bagi beberapa orang, upaya untuk memenangkan pertandingan dianggap sangat dipengaruhi oleh kualitas penyerangan. Namun, perhatian yang sangat timpang dengan mengesampingkan aspek pertahanan dalam pertandingan justru dapat membuat kualitas penyerangan seolah sia-sia. Penulis surat Yudas juga mengutarakan sebuah pesan yang mengingatkan jemaat agar mempertahankan iman mereka. Hal ini perlu dilakukan agar mereka memiliki daya tahan iman menghadapi beragam pengajaran yang berusaha membawa mereka menjauh dari Kristus. Mereka perlu menyadari bahwa iman yang sudah mereka miliki terdapat nilai yang sangat berharga yang tidak semestinya diperlakukan secara sembarang. Mereka perlu menjaganya dan mempertahankannya dengan beragam upaya maksimal agar tidak kehilangan. Sahabat Alkitab, melalui wejangan yang muncul dari tulisan surat Yudas pada hari ini, kita dapat menemukan sebuah aksi iman yang perlu diperhatikan oleh setiap umat Tuhan, yakni mengusahakan iman untuk terus bertumbuh. Caranya adalah dengan membangun daya tahan iman yang selalu diperhatikan agar tidak mudah terjerumus oleh cara pandang maupun gaya hidup yang justru dapat mengalihkan iman kita dari Tuhan. Pada konteks hidup masa kini, kita pun perlu semakin cepat tanggap terhadap setiap cara pandang maupun gaya hidup yang tidak sehat bagi proses pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Hati-hati terhadap segala wujud manipulasi yang dapat menjauhkan perhatian dan keeratan ikatan rasa dalam beriman kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi umat yang selalu siap sedia mempertahankan iman kami, memperjuangkannya karena itu begitu berharga dan bernilai. Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi umat yang setia dan terus berkomitmen dalam menghidupi iman kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.